Baiklah, daripada pesta bola mereka, kita beralih kepada skuad kebangsaan senior kita yang berada di Beijing. Baiklah, betapa pentingnya untuk skuad senior kita cipta impak sebelum saingan kelayakan Piala Asia nanti? Ya, sebenarnya kita pun terlupa ya. Skuad Harimau Malaya kita berada di China untuk friendly game. Tetapi bagaimanapun kita mengharapkan ada keputusan yang baik yang boleh kita terima di sini. Sebenarnya juga di sana juga anak penting, dan kita mengharapkan Raja Gopal sudah pasti dia menghitung hari bilakah beliau akan ditamatkan khidmatannya. Dan saya mengharapkan sebagai peminat bola sepak atau bekas pemain, kita mengharapkan keputusan yang positif dan sekurang-kurangnya pemain dapat belajar. Tempoh hari bagaimana China menewaskan Singapura 6-1, dan kita tidak mahu ia berlaku kepada skuad Raja Gopal, iaitu abang baik kepada Rizal Hashim. Okey, saya lontarkan persoalan ini kepada Rizal. Nazat sebutkan, Nazat begitu kritikal terhadap Datuk Kira Raja Gopal. Saya tak faham mengapa. Dalam Datuk Kira Raja Gopal menghitung hari, apa pula legasi yang perlu ditinggalkan pengalih suara kebangsaan kita ni? Mana-mana jurulatih yang profesional harus sentiasa mengamalkan pendekatan sebegitu. Jadi, legasi kalau ikut sejarah, dia sudah pun meninggalkan legasi sebagai jurulatih yang membawa Piala AFF dan juga sukan pingat emas di Sukan C 2009. Tetapi dia juga akan dikenang sebagai seorang jurulatih yang sukar menerima kritikan dan teguran. Dan sebab itu legasi yang akan ditinggalkan Raja Gopal ini mungkin bercampur bau. Saja saya lontarkan persoalan tu. Berbalik kepada hakikat utama, realiti yang ketika ini skuad kebangsaan kita akan menang China. Jadi betapa pentingnya untuk mereka cipta kemenangan. Perlu menang, boleh menang, Nazab? Untuk menang mungkin ialah bola sepak adalah tidak boleh dijangka. Tetapi kita mengharapkan keputusan yang positif. Kalah biarlah melawan. Ya, jikalau kalah 3, pastikan 3-2. Jangan 4-0 ataupun 5-0. Yang penting mutu permainan harus ditingkatkan, dan kita mengharapkan ataupun peminat di Malaysia mengharapkan keputusan yang paling baik adalah kemenangan. Rizal Hashim setuju? Apa tujuan pergi ke China? Yang persoalan utama yang harus dijawab oleh jurulatih untuk eksperimen atau memberi ruang kepada pemain yang on the fringe untuk mengintai peluang. Jadi bagi saya, macam saya setuju dengan Nazab, kalah tu biarlah bermaruah. Tetapi kalau kalah pun bukanlah satu disaster orang kata, kerana kita juga harus ukur pada perlawanan-perlawanan rasmi. Dan misalnya dalam pra-Piala Asia nanti, okay. Jadi kita difahamkan kita memiliki beberapa pemain di dalam skuad simpanan sebelum ini, kemungkinan diturunkan Datuk Kira Raja Gopal. Apakah anda mengharapkan mereka diberikan ruang untuk beraksi, bukan saja sekadar jadi mangsa eksperimen lagi? Ya, sebenarnya itu perlu. Jikalau dipanggil, kalau tidak diberikan peluang, saya pasti